Keberhasilan kontingen Kabupaten Pati dalam ajang Porprov yang dilakukan di Solo, Jawa Tengah membuat Bupati Pati dan Wakil Bupati Pati bangga terhadap perjuangan yang dilakukan para atlet. Keberhasilan atlet di Porprov tahun ini membuat Kabupaten Pati berada di peringkat 7 dibandingkan Porprov tahun 2013 yang cuma bisa di posisi 11. Dengan keberhasilan kontingen Pati masuk ke 10 besar, bisa dijadikan motivasi untuk Porprov 4 tahun lagi dan bisa berjuang lebih baik lagi memiliki peringkat yang lebih. Kabupaten Pati yang bernotabene memiliki keterbatasan fasilitas berlatih di setiap cabang olahraga justru bisa meraih hasil yang lebih baik dan meraih prestasi yang membanggakan dengan semangat, skill yang mereka miliki. Begitulah yang disampaikan Wakil Bupati Pati pada Porprov kali ini jadi Ketua Kontingen Kabupaten Pati. Wakil Bupati Pati yang menjadi Ketua Kontingen Kabupaten Pati terjun langsung dan mendampingi atlet yang bertanding, serta memberi motivasi-motivasi kepada atlet supaya atlet berjuang tidak pesimis, dan untuk terus optimis agar bisa membawa nama harum Kabupaten Pati di dunia olahraga. Jenderal yang baik adalah jenderal yang terjun langsung mendampingi pasukannya. Itulah kata-kata yang dikutip dari perkataan Panglima Jenderal Sudirman oleh Wakil Bupati Pati sebagai Ketua Kontingen. Terjunnya langsung Ketua Kontingen terjadi menjadi dampak yang baik kepada atlet. Atlet merasa tidak berjuang sendiri dan berjuang bersama-sama dengan Ketua Kontingen yang memberi motivasi langsung di samping mereka. Bupati Pati mengucapkan terima kasih kepada para kontingen, KONI, Ketua Kontingen, serta pelatih tentang keberhasilan kontingen Pati melampaui target yang sudah diberikan pada saat pelepasan atlet sebelumnya. Target yang diberikan kepada kontingen oleh Bupati adalah 10 besar, akan tetapi atlet bisa memenuhi bahkan bisa melampaui target tersebut. Dengan keberhasilan ini, Bupati berpesan kepada atlet, pelatih, serta pengurus untuk jangan bereuforia terus-menerus. Bupati berpesan untuk evaluasi kedepannya tentang pembinaan biar kedepannya lebih baik, minimal bisa mempertahankan prestasi yang didapat di Porprov tahun ini, di Porprov 4 tahun yang akan datang. Meskipun begitu, Bupati terkejut dengan salah satu atlet yang bisa diandalkan justru malah belum bisa memenuhi target. Akan tetapi, dengan semangat atlet yang dimiliki oleh atlet lainnya, Pati bisa memenuhi target dan masuk peringkat 7 di Porprov. Meskipun kontingen Pati memiliki fasilitas yang masih kurang, Pati tidak menarik atlet dari luar Kabupaten Pati. Seluruh atlet yang dipakai asli dari Kabupaten Pati yang membuat bangga kepada Bupati Pati. Dengan keberhasilan ini, Bupati Pati dengan Wakil Bupati Pati serta KONI berniat untuk menambah fasilitas terhadap atlet untuk bisa menjadikan atlet lebih baik ke depannya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Pak Wakil Bupati, selaku Ketua Kontingen, Pak Dandim, Kapolres, Pak Arsari, Ketua KONI, Pak Edi Buntoro, Pak Kepala Dis, Pak Pora, dan Pak Sigit, Pak Pengurus KONI, dan juga Bapak Humas, rekan-rekan pers semua ini hadir di sini. Pagi hari ini, daripada sering bertanya, setiap ketemu mantannya satu dua jawabannya itu lali. Kalau yang disampaikan hari ini demikian, hari yang kemarin demikian, jadi kita kumpulkan sekalian ada forum pindah. Jadi yang pertama kita memberikan apresiasi kepada Ketua Kontingen Pak Wakil Bupati bersama dengan Ketua KONI beserta jajarannya, bahwa Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah yang pada waktu kita melepas itu target kita adalah 10 besar. Ternyata alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dengan semangat motivasi yang diberikan oleh Pak Ketua Kontingen dan segenap para pengurus KONI maupun juga para pelatih, official, ini alhamdulillah kita bisa menduduki ranking yang ke-7. Dan
Ini bukan berarti tiba-tiba, ya, titik tujuh ini tidak tiba-tiba, akan tetapi melalui perjuangan-perjuangan yang berat, karena atlet-atlet yang kita persiapkan ternyata ada juga yang di luar dugaan, mestinya seperti atlet atletik misalnya itu yang semestinya melebihi daripada target, tapi ternyata juga belum bisa, tapi tertutup dengan atlet yang lain. Dan alhamdulillah ini kesemuanya bisa terselesaikan dengan baik. Kita tidak mencari kesalahan, kekurangan orang lain, tapi kita introspeksi bagaimana mengevaluasi kekurangan-kekurangan kita. Ke depan, nanti 4 tahun yang akan datang, akan kita evaluasi. Yaitu khususnya adalah cabur-cabur yang menyiapkan medali emas yang cukup banyak, yang barangkali Kabupaten Pati belum bisa mengirimkan atlet yang maksimal. Itu yang harus kita bidik. Karena mulai 4 tahun, nanti PONI ini sudah pembibitan, sudah menyiapkan. Karena alhamdulillah, sekalipun ranking 7, kita tidak mengadopsi atau beli dari atlet luar daerah. Semuanya adalah atlet dari Kabupaten Pati. Ini tepuk tangan untuk kita. Memang dari awal saya nggak punya keinginan. Kita juara ya juara, bahwa potensi kita sendiri, SDM kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Tetapi atlet kita yang ada beberapa atlet yang hijrah ke daerah lain, tidak apa-apa karena kebetulan memang sudah berdomisili, ada juga yang sekolah di lain sana. Misalnya seperti gula tangan ya, kemarin kebetulan saya tiba-tiba itu tadinya nggak kenal, orang tuanya justru kenal saya. Waktu final putri itu Semarang malah diperkuat oleh tim dari Pati itu 3, dari Cibulet 1, dari Pake 1, dari Tayu 1, ada 3, bapak ibunya nunggui. Nah itu berarti kita kemarin dapat perak, menurut saya nggak apa-apa karena yang ngalahkan juga orang Pati sendiri. Gitu. Jadi mudah-mudahan bapak ibu sekalian, setelah kejuaraan ini sesuai janji yang kami sampaikan kemarin, memang kita belum sepenuhnya bisa memberi penghargaan itu karena alokasi anggaran yang ada itu kemarin kan sebagian masuk di 2018, sebagian masuk di anggaran 2019, sehingga nanti akan kita hitung-hitung. Tetapi tidak usah khawatir, nanti insya Allah akan tetap terpenuhi karena mekanisme penganggaran itu melalui proses, jadi tidak bisa kita tinggal ada duitnya sudah ada, tapi kalau tidak masuk di dalam proses anggaran, nanti yang repot saya dengan PONI ya, karena mencairkan itu. Oleh karena itu sesuai penerimaannya nanti adalah sesuai dengan peraturan bupati yang telah diadakan perubahan. Jadi saya mohon kepada PONI, semua pengurus nanti dihitung secara detail dan terperinci, sekaligus juga jangan sampai nanti apa itu euforia, misalnya kok ini sudah lama kok belum dapat-dapat, ya yang dapat nanti diberikan yang sudah teranggarkan ini, misalnya bisanya berapa persen dulu, ya rata-rata misalnya 40%, ya 40% berikan dulu, sisanya nanti di anggaran 2019, karena kita belum bisa mengalokasikan penuh kemarin karena kebetulan kita juga sudah mempersiapkan jauh sebelumnya bahwa nanti pada akhirnya akan terjadi kekurangan karena menyesuaikan dengan peraturan bupati, karena peraturan bupati bantuan untuk PONI itu kan ada aturannya kemarin, sehingga setelah kita adakan perubahan itu kita bisa menyesuaikan. Sehingga
teman-teman media, teman-teman pers, dan semua bapak-bapak, ibu Forkopimda, terima kasih atas dukungannya selama ini, supportnya, dan bimbingannya, dan terima kasih kepada Pak Wali Bupati, hampir satu minggu penuh di sana, kesana kemari, kesana kemari. Saya sempat menunggu sehari, ya, dari terakhir, namun saya tidak bisa nunggu memperoleh medali emas. Tapi kalau Pak Wali ini nunggu medali emas bulat balik. Kalau saya hanya perak, karena kebetulan rebutan tadi timnas, jadi bulat tangan itu ternyata dengan apa itu futsal itu lebih berat bulat tangan kalau menurut saya, karena yang main tangan semua dan lapangannya pendek bulat balik, jadi kalau nggak punya fisik yang kuat, strategi yang kuat, sulit untuk mendapatkan nilai. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini bisa dipahami biar tidak tanya-tanya nanti kalau terus kapan Pak tepatnya. Ya nanti yang namanya anggaran kan dibahas dulu, ini kan baru proses pembahasan uang PPAS sudah, nota keuangan sudah, kemudian pandangan fraksi sudah, saya sudah jawab, kan tinggal nanti pembahasan di komisi, kemudian penetapan nanti insya Allah kan anggaran 2019 kan mulai 1 Januari. Jadi nanti mudah-mudahan terang dengan kan. Jadi saya kira itu penjelasan dari saya pada pagi hari ini. Hingga sekali lagi terima kasih teman-teman Forkopimda yang telah support dan target telah terpenuhi, yaitu dari 10 besar. Saya tadinya kan memang saya menyampaikan nggak berani berapa besar nggak berani, karena apa? Karena saya sudah mikir kita nggak berani menggeser kota Semarang maupun kota Surakarta. Kenapa ini? Semarang ini gudangnya, penyelenggaranya. Surakarta ketempatan, Kudus juga sama. Kudus ini gudang atlet juga termasuk potensi. Dugaan saya juga benar. Kemudian ternyata di dekat di daerah kita, Grobogan ini juga termasuk cukup bagus itu. Grobogan, kemudian Salatiga dan lain-lain. Kita bisa menggeser ke 7 besar ini sudah luar biasa, karena tadinya 11 besar menjadi ke 7 besar. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan nanti bila dijawab Pak Ketua Kontingen maupun saya maupun Pak. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah posisi kita walaupun di awal-awal kami terseok-seok merebut medali di hari pertama itu kami cuma dapat satu perunggu loh Mas. Ini sudah wah, ini gimana strategi kami. Tapi alhamdulillah atlet-atlet kami luar biasa, benar-benar perjuangannya, mentalnya sangat kuat, dan saya selaku ketua kontingen saya berusaha mendampingi setiap kegiatan-kegiatan yang final, dan tim seluruhnya kita curahkan dari KONI, dari official, mari kita gerakan bareng-bareng. Dan kebetulan ya dengan keseriusan kami bersama bahwa di Porprov yang ke-15 ini kami berada di urutan ke-7. Sebenarnya kalau kita mungkin bisa lebih memaksimalkan olahraga-olahraga yang berpotensi untuk pendulangan medalinya banyak, saya rasa ini bisa lebih lagi, tetapi ini adalah pengalaman bagi kami juga. Ke depan, mari tetap olahraga ini menjadi sarana untuk menunjukkan prestasi daerah. Ini adalah salah satu prestasi yang cukup bergengsi. Kalau kita lihat secara urutan, itu kan kota Semarang. Dari kota Semarang kita lihat bahwa kota Semarang memang lebih maju karena memang mereka pembinaan dan
prestasinya sudah dari awal-awal sudah banyak. Tetapi kami dari Kabupaten Pati itu dari urutan 11 masuk ke urutan 7 adalah ini perjuangan yang sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim, kepada seluruh official, karena tanpa kerja bareng, keroyokan bareng-bareng, dan tujuannya hanya satu, kita mesti juara. Itu yang saya sampaikan. Kami berharap dari seluruh insan media juga memberikan satu pemberitaan bahwa dengan adanya prestasi ini, saya rasa gengsi Pati bisa lebih naik daripada 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Porprov yang ke-15 ini, Pati dapat memperoleh medali emas 22 medali, perak 24 medali, dan perunggu 34 medali. Dengan keberhasilan ini, para atlet akan mendapatkan bonus dari pemerintah. Nanti kita tidak memperhatikan, tapi kita tetap memperhatikan, nanti akan kita benahi secara bertahap. Sehingga dengan sarana minim saja akhirnya kita dapat prestasi, apalagi nanti kalau sudah sarana prasarananya itu lebih. Jadi kita sesuaikan dengan alokasi anggaran juga, jadi nggak tiba-tiba itu. Tapi kita berupaya ke sana, saya juga sudah dengan Pak Wakil kemarin bincang-bincang, kemudian kita akan merencanakan itu kan pakai DID, proses DID 2019, nanti 2020, 2021 baru bisa. Jadi nanti pas menghadapi itu sudah ada. Yang penting adalah kita semangat membina atlet, ya. Dengan kalau kita SDM kita itu yang ada itu kita manfaatkan, kita pacu semaksimal mungkin, insya Allah akan bisa terpenuhi. Kemudian untuk anggaran, memang anggaran ini sudah teralokasi, tetapi kurang. Ya. Kami sudah memberikan ke PONI itu 8,5 miliar ya, tidak salah ya, 8,5 miliar. Itu cukup besar, ya, cukup besar. Jadi nanti biar dihitung kekurangan itu. Jadi sudah ada, kan tidak hanya untuk itu saja. Bu nyewa hotel, bu ngasih makan kemarin, bu ngasih transportasi, dan lain-lain. Itu kan tidak dibebankan pada atlet, pada official, pada pelatih, ya, nyewa tidur, kemudian selama di sana, dan lain-lain. Pelada. Jadi, pelada, ya. Ya, ada pelada, ya, itu juga menggunakan itu. Oleh karena itu, tadi saya sampaikan sekurang. Jadi, wis ono ning kurang, Mas Fendi. Jadi makanya kita alokasikan ke anggaran 2019, karena 2018 itu perkiraan kita itu segitu sudah cukup, nah, tapi ternyata masih kurang. Oleh karena itu nanti kekurangan itu akan kita alokasikan 2018. Yang jelas atlet nggak usah khawatir, karena ada jaminan. Jaminannya adalah peraturan bupati, sing nomor siji emas perorangan itu dapat 40 juta. Emas beregu 2-3 orang 52 juta. Emas beregu 4-6 orang 69 juta. Emas beregu 6 orang lebih 103 juta koma 5. Jadi itu, ngitungnya nanti kalau detailnya, karena jumlahnya itu emasnya 22, kemudian peraknya berapa, kemudian peraknya kalau nggak salah 18 ya, 19 24, kemudian yang perunggunya 34, tinggal ngitung ya, yang perorangan berapa, yang beregu berapa, nah itu dihitung ke orang Pak Darsuki itu. Nah, nggak apa juga ini, karena salah nanti kalau saya bicara nominalnya, karena
ada yang perorangan-perorangan juga banyak. Nah itu, jadi mudah-mudahan nanti karena ini nggak usah khawatir, semua kegiatan ini diaudit nanti, ya diaudit orang terus juga itu pakai terus sambil diaudit diaudit juga nanti. Jadi itu, jadi nggak usah khawatir, insya Allah nanti kita mampunya nanti misalnya diberikan berapa dulu, 40% dulu atau 60% dulu kita berikan itu. Pokoknya agak data dulu, jangan sampai nanti kue ngutang saya, tak utang saya, nggak bisa gitu. Jadi kita rata-rata dulu, nanti baru kekurangannya berikutnya. Nah, itu. Itu kemudian yang satunya lagi apa tadi Mas Andy? Proyeksi Pak. Oh proyeksi ya. Proyeksi secara khusus. Memang kadang-kadang kita sudah mempersiapkan ini, tapi ternyata malah keluarnya ini. Memang kita ke depan, tadi sudah saya sampaikan, kemarin saya evaluasi dengan Pak Wakil. Mana lumbung-lumbung emas itu? Ternyata banyak yang lumbung-lumbung emas itu, kita ada yang tidak maksimal di situ, akhirnya kita tidak dapat. Oleh karena itu nanti ke depan kita memang memproyeksikan kepada lumbung-lumbung emas itu yang harus kita rebut. Kalau misalnya katakanlah misalnya ada yang cabur, orangnya banyak, pesertanya banyak, tapi hanya satu yang direbut. Nah ini tidak maksimal. Jadi rebutan tapi semua luar kira-kira, tapi yang direbut mau siji. Tapi hanya dua orang, tiga orang, tapi medalinya banyak. Karena cabang ini, usia ini, kemudian berbagai kelas ya, berbagai kelas itu. Itu yang kita proyeksikan, jadi kita ke depannya adalah. Raffi Simpang 5 TV melaporkan.